Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari abang ini. Baik, akan saya jawab. Ini beliau kan bertanya ya, mau mulai secara manual, mobilnya warna putih, tapi nggak disebutin jenis dan mereknya. Baik, yang harus abang persiapkan yaitu abang harus beli obat kerak jenis cair, di toko variasi juga ada, itu botol-botol yang kecil itu. Tapi kalau eceran gitu habis berapa botol juga saya kurang ini ya, karena lihat kondisi mobilnya juga. Itu kalau saya menggunakan kuas halus, nah diolesin secara merata atau sampai jamurnya rontok ya, terus dilap pakai kanebo. Cara yang kedua, abang harus nyiapin yaitu kompon rubbing. Beli di toko material juga ada, itu kalengan warna hijau. Itu kisaran harga nggak nyampe 60 ya, 57 atau berapa itu kalau nggak salah. Itu dikosok secara bertahap menggunakan kain. Itu jangan banyak-banyak ya, pokoknya kira-kira aja. Digosok sampai benar-benar merata atau benar-benar licin. Terus untuk yang ketiga, abang harus menyiapkan yaitu wax buat kunciannya ya bang. Itu kan berfungsi sebagai paint protection atau untuk melindungi cat. Dia tuh ininya menyatu dengan clear ya. Tapi tergantung mereknya juga. Kalau di toko-toko variasi biasanya itu merek-merek yang standar atau kisaran harga 100 ribuan gitu. Banyak mereknya. Biar lebih mudah, abang kalau beli bilang aja buat pengkilap mobil. Itu bang yang harus abang siapin. Jawaban saya ini menjawab untuk yang pemula ya. Ini dikerjakan dengan secara manual. Kalau untuk yang profesional kan mahal, itu harga obatnya bang, itu banyak produk tuh mahal. Kalau untuk pribadi jatuhnya tuh bisa jutaan, karena harga obatnya tuh gak ada yang murah. Mainnya tuh step-step tergantung kondisi mobil. Step 1, 2, 3 itu untuk polesnya aja, belum untuk alat-alat sponnya step 1, step 2 gitu bang. Semoga jawaban saya ini bisa membantu untuk abang. Dan selamat mencoba. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.